Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di Juru Review. Dan hari ini saya mau nunjukin gimana caranya belanja kue online di coletelola.com. Jadi sedikit cerita tentang coletelola.com ini. Sebenarnya Colete dan Lola ini punya 4 cabang toko kue di Jakarta. Dan coletelola.com itu adalah toko online mereka. Jadi untuk mungkin memudahkan para pelanggannya yang nggak bisa langsung datang ke toko, mereka nyediain toko online gitu. Gimana enaknya belanja di sini ya, atau nggak enak ya, ikutin aja terus video ini. Oke. Di sini saya udah login di webnya di www.coletelola.com. Langsung aja kita bisa pilih kue yang kita mau beli. Misalkan ini nih, the hazelnut cracker. Tinggal diklik aja buy now. Udah itu, di sini ada pilihannya. Untuk yang standar yang paling kecil itu ukurannya 20 cm. Terus ada pilihan 20x30, terus ada pilihan 30x40. Setiap nambah ukuran otomatis kita akan dikenakan biaya tambahan. Dan harga yang di sini itu belum termasuk PPN 10%. Oke, sekarang kita coba yang paling murah aja nih. Oke. Udah dipilih, tinggal tentuin berapa jumlah yang pengen dibeli. Di sini kita satu aja, terus klik buy now. Nah, kita di sini bisa nulisin tulisan yang di atas kuenya itu dengan maksimal 30 karakter. Misalkan gini nih, selamat ulang tahun. Terus langsung view chart and check out. Nah, udah nih, ini pesanan kita dan ini ditambah PPN 10%, jadi totalnya segini. Terus proses to check out. Udah, terus kita pilih alamatnya. Di sini tuh alamat saya, tapi nanti akan saya sensor sih ya. Kita juga bisa pilih alamat yang mungkin beda dari alamat default yang kita udah daftarin. Kalau misalnya sama ya tinggal save to this address, terus klik continue. Kita bisa set dikirim tanggal berapa. Misalkan dikirim tanggal 2 Mei. Terus jamnya juga bisa kita atur. Di sini ada 3 pilihan, jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3. Siang jam 3 siang sampai jam 6. Pilih misalnya yang ini. Terus continue. Terus di sini ada pilihannya untuk pembayarannya, ada bank transfer, COD dan credit card. Untuk bank transfer sayangnya cuma ada pilihan untuk transfer ke bank BCA. Dan untuk credit card kita bisa dapat potongan 10% kalau punya kartu kredit BCA. Ya, oke, kita pilih, di sini saya pilih bank transfer, terus continue. Terus ini review order. Nah, ini pesanan kita. Di sini ada tambahan fee 30.000 untuk pengiriman. Ya, udah. Karena ini cuma uji coba, saya cuma bisa sampai ke sini. Dan kalau misalnya kalian mau pesan tuh langsung tinggal place order dan pesanan kalian sudah tercatat di coletelola.com. Ya, kayaknya sih gitu aja untuk video kali ini. Sedikit
kesan belanja di sini tuh menurut saya sih interface-nya menarik, mudah, dan cepet sih. Ya, nggak nyangka aja gitu. Ternyata beli kue bisa online juga. Oke, makasih udah nonton. Dan kalau kalian suka video ini, tolong di like, di share, di subscribe yang pastinya. Sekali lagi makasih udah nonton. Salam Juru Review.